los terroristas. Angkatan ini memang ada banyak masalah, tetapi kalian punya kemampuan yang luar biasa untuk mengatasi masalah sehingga di akhir semua bisa berjalan dengan baik. Ini angkatan yang unik ya, terlalu lama. Ya, angkatan yang ya, dibilang terlalu pinter juga enggak, dibilang kita juga enggak. Oke, yang penting yang penuh semangat, angkatan yang apa ya, dalamnya nggak ada perpecahan, semua menyatu, PAM, IPS. Ya, kelas 12 itu saya anak-anak yang baik ya, anak-anak yang anak-anak yang taat. Pesan saya buat anak kelas 12, tetap jadi anak yang terbaik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa mengatakan. Kalau suka belajar itu iya-iya tapi gak bisa nangin. Semuanya kalian tuh nurut. Kalau diomongin tuh nurut, tapi gak tahu nurutnya benar apa enggak, yang penting nurut aja. Nanti gak mati lagi. Itu hanya salah satu dari episode kehidupan kalian. Ini cuma stepping stone. Kalian masih menghadapi itu. Apa? Ya, karena kalian capai cita-cita kalian. Tujuan lebih keras, baik cita-cita. Kesan gue di Kinderter itu apa ya, gak bisa diungkapkan, banyak banget. Kesan gue bangga akhirnya Kinderter bisa juara 2 basket putrinya. Terus kalau kesannya, semoga basket Kinderter bisa makin akur, jangan berantem lagi, terus makin maju, jangan males-malesan latihannya. Yang ini sih jujur aja, kayak Kinderter itu kan sama mementingkan soft skill. Nah itu kan sebenarnya emang penting banget, tapi harus diimbangin sama hard skill-nya. Jadi jangan cuma soft skill doang, tapi kita harus buktikan juga bahwa akademik kita itu harus baik. Gue sekolah di Kinderter itu udah punya temen tuh udah kayak saudara buat gue. Kinderter udah mengajarkan gue banyak hal ya, kayak dari soft skill dan bla bla bla. Walaupun kayak dari setiap acara yang dikasih di Kinderter itu buat menjadi suatu pelajaran buat gue. Pesan gue buat Kinderter adalah maju terus. Selama gue sekolah di CT, gue punya banyak pengalaman. Dimulai dari punya banyak teman, terus bisa ngerjain berbagai macam tugas atau project-project itu. Pesan gue buat Kinderter, Kinderter udah jadi bagian terbesar dalam hidup gue. Gue gak akan lupain masa-masa gue selama sekolah di sini. Semoga Kinderter makin baik. Mantap. Yang udah nemenin gue selama 2 tahun dan teman-teman gue, guru-gurunya juga. Paling yang bikin gue kangen ya kebersamaannya. Kalau gue bakal kangen suasana kelas. Kalau lu? Gue kangen kalian lah. Mas suasana kelas 12 IPA yang kita berjuang bareng, terus berisiknya. Ya paling ya itu aja, gue pak rindu sama suasana kelas gue gitu. Ya bakal bikin gue kangen tentu aja teman-teman yang sama wakilnya dan
suka ngebully gue. Sebenarnya nggak bully sih karena nggak parah-parah banget. Tapi intinya gue bakal kangen sama semua candaan mereka yang kadang-kadang lucu, kadang-kadang enggak. Nggak Beto nggak seru. Nggak ada Beto nggak seru. Nggak ada hinaan Beto nggak seru. Nggak ada hiburan di kelas. Yang bakal bikin gue kangen adalah rasa kekeluargaan di kelas ini. Bombastis. Semangat. Wow. Pelit. Mantap. Repot. Istimewa. Kami lakukan itu karena kami sayang sama